saya senyap-senyap aja. Sangat senyap. Ini Bapak Maturun. Nanti saya sampaikan, saya kasih tahu. Pak Hendi, ini kebetulan saya di Gunung Pati ini dan. Oh, siap. Nah, Pak Hendi, saya kebetulan ya alhamdulillah ini. Ini berkat komunikasi saya sama Dan Ramil. Saya tanya tadi, Pak Lurah ada enggak? Alhamdulillah. Tadi di kontak langsung ya. Pak Hendi, saya nih bawa Bu Lurah dulu ya. Ajak dulu suka. Ya Bu Lurah ya. Set Bu. Alhamdulillah. Bentuk sinergitas tadi yang Bapak tanyakan antara Muspika Bu. Oh gitu ya. Ramil, kecamatan dengan polsek kalau seperti rut cepet. Wah cepet ya. Makanya alhamdulillah. Ini kita mau kemana Bu Lurah? Saya yang di bawah ini. Satu, dua, tiga. Satu. Oh gitu. Oke. Langsung lokasi. Bukan. Bu Lurah. Halo. Halo juga. Kita alhamdulillah Bu Lurah, kita Pak Dan Ramil, alhamdulillah kami juga sudah sampai di salah satu warga Asmai pun Bu. Bupati. Ini desa apa Bu? Pakasalam. Bu, gimana dengan kondisi sekarang? Apa Bu yang Bu rasakan? Kondisinya ya di sini ya aman-aman saja. Aman satu, aman. Harus saya ada ya. Pak Tentara, ada Pak Bu Lurah. Ayam tentrem, sehat Bu ya. Amin. Selain itu Bu, selain aman, selain sehat, pokoknya. Paling penting, sehat. Amin. Kalau sehat, sehat Bu Lurah. Bu, Bu, Bu Lurah sini. Nah, mungkin kita akan Bu, bagaimana Bu, bukan dengan kita turun ke sini, gimana Bu untuk melihat kan itu mengayomi semua masyarakat yang ada di sini. Apa yang jadi hambatan yang kesulitan yang ada? Karena kan jenis apa itu namanya manusia itu tidak sama desa juga kira-kira tidak lain-lain sendiri. Kesulitannya pun juga berbeda ya Bu. Jadi kayak tadi sendiri juga terlata semua kan tidak bisa bersamakan. Ini ada kesulitan ini ternyata dari yang Devi. Nek kesulitan barangkali ya. Iya. Mau mintanya kayak semua sama Bapak, tapi kan lain. Beda. Semuanya sama Bapak, sampai akhir-akhir nyatet dapat gaji terus. Ini orang swasta ya dapat dan dia ya, tapi kan sudah nyaman, dianggap nyaman aja. Nah, yang paling penting itu tadi aman dulu ya. Jadi dianggap nyaman. Sedikit pun Pak disyukuri. Alhamdulillah itu ya. Itu yang kalau enggak sedikit enggak syukur bagaimana Pak? Memang enggak siap. Dinikmati. Oke, kita berarti batinnya lebih kepada bersyukur ya. Bersyukur memang itu kasih syukur dan sehat. Tapi alhamdulillah ya, itu masih ini kita berapa kali berusukan memang. Mungkin kemarin itu ini luar biasa ya karena masih para pemimpin-pemimpin yang punya wewenang di kecamatan. Ini ada pengayoman Pak Mul di sini ya, keamanan di sini dan dapat. Wow, Pak Mulnya Pak Bin, bukan? Oh Pak Binsa. Ini penting Pak Binsa mau tanya dulu. Ini sebenarnya Pak Bin, gimana Pak Binnya? Wow, nih Pak Bin, gimana Pak Bin dalam tentu dari sisi keamanan Pak? Bagaimana masyarakat ini dengan Babinsa, Pak? Bagaimana? Artinya begini, Pak. Kan Babinsa itu punya tugas ya, mendekati masyarakat. Jika ada masyarakat apa kesulitan apa, ada sesuatu yang dicurigai, bagaimana cara menyelesaikan?